balonnya saya taruh naik ke depan. Terangkan saya dengan batu-batu yang sangat berat. Batu-batu yang saya taruh 10 kali lebih berat. Balon gasnya saya tambah sehingga makin naik ke atas. Batu-batu yang saya tambah. Lagi ya. Di sini ada satu. Ini hati yang kasih ke sini. Oke, ada lagi. Sakit apa juga ada sakit pak? Sakit ya? Sakit apa?
bapaknya lepas. Jadi tadi dari bapaknya dari situ. Jadi dia lepas. Nah pak, harusnya tapi kalau ada gerakan-gerakan apa, bapak harusnya itu dia dia. Biarin aja orang gede. Dengan kuat ya, gak tau lepas lepas lepas. Thank you.
hadirkan kembali pengalaman itu. Bagus sekali, dua bayangan yang besar. Tidak ada suara, keraskan suaranya. Tidak kuatkan perasaan tersebut. Selalu merasakan semua pikiran perasaan bahagia dan syukur pada diri. Katakan pada diri, saya menginginkan diri saya untuk membuat diri saya membuat perusahaan jauh lebih kuat. Meliputi seluruh tubuh saya. Dan rasa ini sekarang berada di dalam kaki saya, peti saya, perut saya, dada saya, kepala saya, dan meliputi seluruh tubuh saya. Bagus sekali. Mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, kapanpun dimanapun, saya merasakan rasa ini. Saya hanya bisa membayangkan kembali rasa ini, dan rasa ini menjadi nyata bagi saya. Sambil merasakan nyatanya malam ini, katakan pada diri sekali lagi. Sekarang diri saya dengarlah kayak saya katakan. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap saya mau melakukan terapi untuk diri saya dan mengucapkan kata alhamdulillah, maka seluruh perasaan saya, seluruh tubuh dan pikiran saya menyatu dengan pengalaman ini, dan seluruh perasaan saya hadir kembali seperti sekarang. Sistem tubuh mental saya sesuai dengan izin Allah yang kuasa akan kembali melakukan pengalaman ini dan secara bersama menyelesaikan semua permasalahan emosi negatif yang hadir pada saya. Baik pengalaman emosi negatif yang ada dalam kehidupan saya dan saya pahami dan saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Sekali lagi, setiap kali saya merasakan kehadiran emosi, baik masa lalu atau masa depan, ataupun terasa disadari atau tidak disadari, maka dengan mengatakan alhamdulillah, seluruh tubuh mental saya akan menyelesaikan secara tuntas dengan membuatkan kondisi rasa saya kembali pada kondisi sekarang. Haruskah? Dan katakan ke dalam diri tubuh saya kembali memahami dan akan menjalankan sistem ini dari waktu ke waktu dari hari ke hari. Haruskah? Sambil merasakan Bukan, bukan.
Oh, yeah.
Karena ketika dia pernah membayangkan dia akan kemana-mana, ini yang harus dikontrol. Apa pikiran itu agak susah. Makanya kalau bapak buka hipnoterapi itu selalu ada tulisannya penyakit apa epilepsi dan yang dibuka. Sudah sembuh kan? Oke, kayaknya gak akan melakukan ya Pak Ari, aku juga banyak. Nanti juga kita bakal bikin event-event banyak lagi. Nanti teman-teman jadi kalau misalnya sering-sering hadir di event-event kita, insyaallah pengetahuannya tambah banyak ya. Oke, ini ada kabar gembira buat yang tadi hadir duluan, dapat hadiah susu kambing Etawa. Siapa ya kira-kira ya tadi yang datang duluan? Ayo, acu, jujur. Siapa tadi Pak Jawa? Pak Jawa Pak? Kita lagi pengen tahu jujur siapa ini. Ayo siapa yang merasa paling datang duluan coba? Ayo Pak, siapa yang merasa paling duluan? Ada? Gak ada? Mas Faisal datang jam berapa tadi? Faisal duluan. Oh yang bantuin ini backdrop ya? Oh iya pantas dikasih hadiah. Oke, silahkan Faisal. Iya. Saya nanya apa ya? Oke, tolong jelaskan bagaimana rehab bisa menyembuhkan orang lain. Sudah jadi. Oke. Oh iya. Pak Rosa, Pak. Yang saya tahu ya Pak Ari, bahwa pengobatan rehab ini adalah ya jadi mengeluarkan resonans kepada si pasien ya, sehingga energi yang ada dalam diri kita tertularkan ke pasien. Jadi resonans itu yang kita munculkan ke dalam diri kita ke orang lain. Betul? Gimana Pak Rijapan? Ada lagi yang lain? Pak Rosa mau dicoba? Oke Pak Rosa, Pak Rosa. Ibu udah tetap aturnya, gimana? Oh ibu aja katanya. Oke, aku panggil terus silahkan Bu. Jadi terapi rehat ini yaitu pertama mengikuti sunnah Rasulullah ya, dengan sentuhan healing touch gitu, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dengan mendapat daerah yang sakit, kemudian dengan relaksasi dan melakukan pernafasan kita yang akan menimbulkan resonansi yang tinggi pada pasien, sehingga pasien yang dalam keadaan energi rendah akan terbawa dari energi kita yang tinggi. Nah, jadi bukan menghasilkan energi, tapi mengikuti energi kita. Ya, coba. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita komunikasi banyak di WA, nanti ada grup tersendiri mendiskusikan pada langkah-langkah selanjutnya kita di WA. Pak, ada grup dalam lagi. Mohon kalau yang ada tiket tolong ditulis lagi, yang belum ada belum sempat apa nulis nomor telepon WA-nya. Iya, kontak Bapak itu sama email ya, penting ya. Nanti kita kalau belum dikirim boleh minta. Boleh. Kita tahu ya. Kalau belum punya email, tanya. Sama Mas Dika atau enggak? Email, Pak. Ah, beli itu, Pak. Ini dari bikin email, Pak. Bikin email, Pak. Di belakang, Pak. Buat, Pak. Email, Pak. Saya pakai, Bapak buat. Karena sebaik generasi-generasi kemarin saya pakai buat. Pak, ada email, buat. Nah, karena ketika, Pak.
kita ketinggalan info, ketinggalan nggak update pada perkembangan, Pak. Kita dikalahkan oleh Israel melalui internet. Jadi kita wajar harus update internet. Oke? Okay? Saya rasa bapak maaf, Pak, karena kita wajib tahu internet. Peperangan sekarang bukan hanya di dunia nyata, Pak, di dunia cyber peperangan itu lagi. Jadi kita wajib update, Pak, internet. Oke, okay, saya perkenalkan seorang praktisi rehat yang sudah banyak mengobati banyak pasien dan apa namanya sudah berhasil ya. Kepada Mbak Dwi, persilahkan mau memberikan tausiahnya mungkin. Tausiahnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi pengalaman selama saya menjadi seorang terapis rehat ya. Memang banyak pengalamannya yang saya dapat dari saya mulai memberikan terapi kepada anak autis, itu juga pernah saya lakukan. Kemudian untuk apa pasien yang menderita sakit stroke itu semuanya ada tingkat kesulitannya tersendiri, tingkat tantangannya. Tetapi karena saya memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang bermanfaat bagi umat. Jadi dengan terapi dengan teknik rehat ini, saya mau memberikan terapi kepada seorang pasien yang mengalami stroke dan alhamdulillah peningkatannya sangat cepat ya. Dia mengalami stroke separuh badan karena ada kerusakan di bagian otak kanannya, jadi yang timbul sebelah kiri. Saya hanya menerapi di bagian kepalanya ya. Kemudian saya turun ke bawah sampai ke kakinya dan mulai bergerak gitu. Yang tadinya mungkin ibu beliau ini putus harapannya, pasti saya tidak akan sembuh. Tapi saya selalu memberikan sugesti bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Saya ingatkan bahwa semua penyakit ada obatnya. Dan kita wajib untuk mengingatkan bahwa segala kesembuhan itu hanya milik Allah. Saya mensugesti untuk semua pasien bahwa mereka bisa sembuh, mereka bisa sehat. Bahkan seorang anak autis pun yang tidak mengerti, saya memberikan sugestinya, kamu anak hebat, kamu anak yang spesial, dan kamu pasti akan menjadi anak yang kuat. Untuk menerapi anak autis yang terutama saya lakukan, saya harus menerapi ibunya dulu, orang tuanya. Karena yang perlu, yang betul-betul membutuhkan mental yang kuat adalah orang tuanya. Ketika sudah ke orang tuanya, saya memberikan terapi ke anaknya. Itu dengan teknik saya hanya memegang bagian kepalanya saja. Itu. Kemudian, kalau pada saat tidur, saya ajarkan tekniknya ke ibunya. Ibu, usahakan setiap hari anak ibu pada saat mau tidur diterapi, dipegang dengan memberikan sugesti bahwa kamu anak yang kuat, kamu anak sehat, kamu akan sembuh. Iya. Oh ya. Disampaikan ya. Oh iya, untuk materinya mungkin nanti akan saya kirim melalui email dan juga melalui WhatsApp. Karena kadang kalau emailnya nggak bisa, suka saya kirim ke WhatsApp. Iya, bagi ya. PJ dari rehat ya. Iya. Oke, okay. Baik, terima kasih semuanya. Kayaknya udah sore dan waktu juga udah terus kita mau mendekati angka jam 5 ya. Kita tutup saja ya. Punten Pak Ustadz Yazid ya. Ustadz Yazid, punten. Berkenan buat baca doa nanti ya. Baca doa sendiri aja. Ya udah oke. Okay. Kayaknya udah lelah kali. Saya kasih. Oh, saya sendiri aja. Oke. Okay.
iya. Baik, mohon maaf dari kami bila ada kekurangan. Terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya, atas kontribusinya, atas doanya mungkin nanti ya ke depannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.